Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas cara menghilangkan iklan aplikasi di HP Android. Sebelum saya lanjut, saya ingatkan teman-teman untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan video lainnya dari channel ini. Sekarang kita buka sebuah aplikasi yang ada di smartphone HP saya, teman-teman ya. Nah, ketika saya membuka aplikasi ini langsung muncul iklan ya, teman-teman ya. Iklannya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan menghilangkan iklan yang muncul di aplikasi seperti ini, teman-teman. Oke, kita close saja aplikasinya. Untuk menghilangkan iklan seperti tadi, teman-teman, di sini kita memerlukan sebuah aplikasi ya yang ada di Play Store ya. Nama aplikasinya adalah Internet Guard Data Saver Firewall, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum punya aplikasinya, silahkan saja di-download atau kalian klik link yang ada di deskripsi video ini. Nah, langkah selanjutnya kita buka aja aplikasi ini. Nah, ini tampilan awal dari aplikasinya. Kemudian kita klik saja I agree. Kemudian langkah selanjutnya kita klik OK. Nah, kemudian kita cari aplikasi yang kita buka tadi, teman-teman ya, yang ada iklannya. Kemudian kita klik saja di icon WiFi dan data seluler ini. Pastikan keduanya ini sudah berwarna merah. Kemudian kita klik icon gerigi. Kemudian kita klik remove ADS ini, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman kita onkan aja aplikasi ini, kita jalankan ya. Kemudian kita klik OK. Nah, ini ada permintaan sambungan, kemudian kita klik saja OK. Kemudian kita klik saja OK lagi, teman-teman ya. Nah, sekarang kita tutup saja aplikasi penghilang iklan ini, teman-teman. Nah, kemudian akan kita buka aplikasi yang ada iklannya tadi ya. Nah, dapat teman-teman lihat saat kita membuka aplikasi ini, sekarang iklannya sudah tidak ada, teman-teman ya. Oke, teman-teman, itu dia cara menghilangkan iklan aplikasi yang ada di HP Android. Cukup sekian video tutorialnya, semoga videonya bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.